Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang baik, tentu kita ingin senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, Rasulullah s.a.w. menganjurkan kepada kita untuk berdoa memohon cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adapun bunyi doanya adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku, keluargaku, dan air yang dingin di padang yang tandus. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bunyi bacaan doa agar kita senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.